Pemirsa, sesosok jasad wanita ditemukan terbungkus di sebuah karung dan ditemukan di tepi Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu sore. Jasad wanita tertumpuk bersama dengan sampah dan lumpur dalam kondisi tangan dan kaki yang terikat. Warga sekitaran Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan sosok jasad wanita di sebuah karung Rabu sore. Saat ditemukan, jasad wanita tanpa identitas tersebut dalam kondisi terikat pada tangan dan kakinya. Tugas yang berada di lokasi langsung berupaya mengevakuasi korban. Saat dievakuasi ke tepi waduk, bau tak sedap pun tercium dari jasad tersebut. Posisi pas dibuka tadi dari pihak kepolisian itu sudah terikat. Terikat di bagian apa? Di tangan, di leher, sama di kaki. Setelah dilakukan oleh TKP, jasad wanita ini dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Hendra Kurniawan, iNews melaporkan.